Kami ucapkan terima kasih untuk Duta Kabupaten Jembrana. Beli kau jadi ngangina. Kegumi seni Gianyar. Dan juga kami ucapkan selamat malam, selamat datang Bapak Penjabat Bupati Gianyar beserta Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Hadirin penonton sekalian, sebagai penampilan ketiga, kami mempersembahkan komunitas seni Gawang Agung, Desa Tanpa Siring, Duta Kabupaten Gianyar, yang berjudul Pacak Polai. Menelisik sasmitaning sabuana Bali Bangso, tersimpan dalam bingkai jejak kalaning Muni Kale, adalah keniscayaan menguak kedalaman harkat dan perbau Bali di masa lampau. Terungkap dalam catatan Batur Kalawasan bahwa kerajaan Bali kuno pernah menancapkan tonggak kegemilangan dengan sempurna, menata kembali harmoni kehidupan di tengah kehancuran. Adalah Sri Maharaja Masule Masuli, Raja Kembar Buncing keturunan Sri Jaya Kasunu, yang dengan perkasa berhasil membangkitkan kembali kebesaran kerajaan Bali kuno, di mana sebelumnya sempat kelam karena kegagalan masa lalu. Perpaduan kekuatan Ruo Binedo semakin dahsyat jika perbedaan itu disatukan dalam satu mimbar Persidaning Jerami. Perpaduan Suradiraning Puruse Perdana Cetana Acetana Lanang Wadon tak akan mampu ditandingi siapapun. Pacak Polai adalah ungkapan ekspresi Susruse Bakti yang ditujukan untuk kebesaran Sri Maharaja Masule Masuli yang telah menegakkan kembali Bali Dwipajaya kala itu hingga terwarisi sampai saat ini, sekaligus menginspirasi untuk dijadikan judul karya Bleganjur yang mengedepankan harmoni serta karakter kekuatan roh Purusa Perdana Lanang Wadon yang dijiwai oleh kemasyuran Sri Maharaja Masule Masuli. Pacak berarti tapa dan juga bermakna penekak atau penguat, karena sejatinya Raja Kembar Buncing inilah memiliki kekuatan sempurna karena hasil semadi dan akhirnya menjadi kekuatan Bali. Sedangkan kata Polai lebih kepada pemaknaan dan penamaan karakter Ruo Binedo antara hitam dan putih Lanang Wadon yang akan memiliki kekuatan sempurna jika selalu bersatu. Karena disitulah prabawa, tengat, serapat, dan keagungan bersemayam. Filosofi inilah yang kemudian melahirkan gending Bleganjur yang berjudul Pacak Polai, yang agung, dinamis, dengan permainan tempo terjaga serta sentuhan olah vokal disiaya keagungan sang Tedung Jagad Bali. Semuanya ditata dan dibangun dengan pola tradisi triangga, yaitu pengawit, pengawak, dan pengecek. Dengan komposer Iwayan Situbanda SSK. Koreografer Ikomang Winantara SSK. Konseptor Dewa Gede Alit Saputra. Dan penyaji komunitas seni Gelung Agung. Hadirin, kami persembahkan komunitas seni Gelung Agung Duta Kabupaten Gianyar. Selamat menyaksikan.
Thank you.
Terima kasih.